everyone, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini aku mau belajar bikin dumpling. Entah itu hasilnya nanti itu dumpling atau enggak menurut kalian, tapi menurut aku sih dumpling ya. Oke guys, ikuti terus ya, don't go anywhere. Oke guys, ceritanya kita mulai dari sini. Nah ini aku lagi ada di pasar. Ini aku mau beli kulit pangsit. Nah aku beli kulit pangsitnya itu yang udah jadi ya. Jadi udah siap dipakai atau dibikin kayak gitu. Gak usah ribet-ribet guys. Nah kita beli di sini itu kita bisa beli 10 NT, 20 NT, 30 NT itu udah dapat banyak banget. Tergantung kalian mau bikinnya itu banyak atau dikit kayak gitu. Terserah ya, bebas. Yang penting praktis-praktis aja lah gitu. Gak mau ribet. Hey, come on. Come 拜拜。 Ini dagingnya udah siap, tapi bener atau enggak aku enggak tahu. Terus ini kulit pangsitnya aku tadi beli di pasar, tapi seharusnya aku belinya yang bundar-bundar itu ya guys ya, dan enggak pengalaman guys. Ini aku belinya yang kotak-kotak ini, bisa enggak ya? Bismillah. Oke, norek sini guys. Oke, apa namanya dagingnya seharusnya kayak dicincang apa digiling kayak gitu loh guys ya tuh. Kasih air ya Allah, pertama kalinya, semoga berhasil. Thank you.
bentuk kayak pastel ya. Gimana? Seharusnya yang itu belinya. Tak bentuk kayak gini. Goreng enak ya. Taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't. Sekarang aku pengen ini pangsitnya aku kukus sebentar selama 5 menit atau 10 menitan gitu. Tara, udah mateng. Nah, sekarang kita angkat dan tiriskan sebentar. Setelah aku tiriskan sebentar, kemudian aku nyalain apinya, terus aku panasin minyak gorengnya dan aku cemplungin deh pangsitnya. Ternyata hasilnya amburadul parah. Terus ya udahlah, gimana, udah terlanjur ya. Nah, next time mungkin lebih baik. Ini dia guys, tadi dumpling buatanku. Nah, sekarang aku mau cobain rasanya. Aku juga ragu, enggak tahu ini enak apa enggak. Tapi kita coba ya. Panas banget. Dagingnya kelihatan kan guys, ada wortelnya, ada lonjangnya. Panas. Enak guys. Isiannya matang. Jadi aku takutnya kan masih mentah ya. Ini isiannya. Enak. Enak guys, bumbunya juga pas, nggak terlalu asin, ada rasanya, enak. Pertama kali aku bikin dumpling, dulu nggak pernah. Ternyata enak guys. Besok coba lagi, bikin lagi. Ternyata enak. Cocok banget sama suasana, cuacanya.